udah sampai di Desa Cilembu, Pamulihan, Sumedang. Jadi sekarang kita mau ketemu klien kita yang namanya Dewi. Jadi Dewi ini minta tolong sama kita untuk menyelidiki suaminya, karena suaminya juga apa ya, banyak perubahan gitu deh. Dia nggak detail ceritanya apa, cuman mungkin permasalahannya juga agak sedikit rumit, makanya dia minta tolong sama kita. Benar-benar ini permasalahan keluarga, maksudnya antara suami istri. Iya. Kan harusnya kalau masalah suami istri kan memang harusnya dibicarakan berdua aja kan. Kalau menurut gua ya. Makanya tadi bilang permasalahannya rumit banget dan akhirnya ya Dewi terpaksa minta tolong sama kita. Ya udah. Ya udah. Di mana rumahnya? Ke sini sih barusan. Eh, suara apaan? Kayak ada suara orang nangis. Takut banget. Ya udah kan ada kita rame-rame kan. Yuk. Ini beneran ya udah sini. Kaget gua lu ngomong gitu. Apaan sih? Sini. Iya, itu. Ih, gua takut tau. Ya udah, ayo ah. Ini kenapa udah ayo. Ini lihat apa? Gak apa-apa, yuk kan ada kita rame-rame. Ngeliat apaan gitu barusan? Di mana? Ini pohon-pohon ini. Gak ada apa-apa. Ih, serius barusan gue ngeliat kayak ada orang gitu, makanya gue kaget. Mana? Serius, Fat? Serius, masa gak ngeliat? Gak ada apa-apa, Fat. Enggak, udah ayo. Ah, halu lo. Udah, bener tadi tuh disini. Kamera arahin deh, terus disini gue ngeliat orang. Mana rumahnya ini, rumahnya? Gue mana rumahnya? Ini rumahnya? Ini rumahnya? Pak, ini kanan. Kiri kanan, maju dulu. Ya, empat. Ada Imas. Kapan kawin? Katanya mau kawin. Di sana. Ayang-ayang ada di sana. Saya mati. Kamu bukan. Maaf, mau nanya ini benar rumahnya Teh Dewi? Oh bukan? Oh bukan ya? Pak, kalau rumahnya Teh Dewi tahu nggak di mana Pak? Di atas maksudnya ke sana Pak? Oh ya udah maaf ya Pak ya ganggu. Maaf punten ya Pak, maaf ya Pak ya. Tadi mainnya di sini gitu. Oh. Oh ya udah maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Rumahnya di mana nih? Ini gimana nggak ketemu tadi kan? Yaudah kita balik aja. Kayaknya rumahnya tadi deh. Kita kan belok. Harusnya tadi belok kanan. Kan kita belok kiri kan. Yaudah ya coba sana aja yuk. Yuk. Coba di situ. Coba tanda teteh. Tanya deh. Assalamualaikum. Ini Teh Dewi kan? Iya. Oh ya, Teh. Mau nanya, kan kemarin belum cerita ya detail permasalahannya apa? Sebenarnya gimana sih permasalahannya? Jadi gini Kak, suami aku tuh kan kerja di pabrik, buruh pabrik. Nah sekarang tuh dia lagi naik jabatan kayak gitu. Aku tuh udah sering ke perusahaannya gitu, ke pabriknya buat cariin dia. Dia kan bilangnya selalu lembur. Padahal aku cari ke sana memang nggak ada. Teteh udah nanya orang kantor nggak ada? Udah, semuanya udah aku tanya. Terus sering juga sih, kayak dari kemejanya ada bekas lipstik. Terus bekas dia juga, dia tuh kalau sekalinya pulang,
kayak sering bau alkohol gitu, pulang larut malam, marah-marah gak jelas, sering berantem, cekcok, capek kalau kayak gini terus gitu. Tapi ini suami teteh ada di rumah? Gak ada, teteh ayah. Teteh sendirian ini? Iya sendiri. Bentar teh, tadi teteh bilang kalau di kemejanya pernah teteh lihat ada bekas lipstik. Iya teteh. Maaf ya teh, maaf banget. Berarti maksudnya ada yang dekat itu sama suami teteh? Ya kayaknya gitu sih teh, soalnya nya sahabatnya dia, si Kang Darman, punya teman namanya teh si Teh Marni. Nah dia tuh perawan tua. Masa sih tuh? Teteh ya. Yakinnya gimana? Yakinnya sih dari semenjak dia naik jabatan di pabrik, terus ada lipstik, kayaknya dia tuh diguna-guna atau dipelet gitu deh sama si perawan tua itu. Si Marni. Bukan seluzon sih ya kak, tapi sering ada kelakuan aneh dari dia juga gitu, kayak pulangnya udah sering larut malam, terus jarang pulang. Iya tapi bukan berarti bisa dibilang dipelet kan, bisa aja emang. Sibuk kalau naik jabatan. Sok atuh teh, ayo gerombokin besok kalau bisa bantu saya gitu buat nyari kar mana si Teh Marni ya kak. Biasanya kalau kita cocok di rumah, itu tuh suka pulang ke rumah ibunya. Tapi kemarin dicari nggak ada, coba tanya dulu ke rumah mertua saya dulu aja ibu-ibu. Jadi mau ke rumah mertua dulu aja, bukan ke rumah Marni kan? Bukan. Yaudah yang penting kita udah tahu rumah teteh di sini. Ini tapi desa Cilebu bener kan teh? Iya ini desa Cilebu. Oh, yaudah berarti besok kita kontak-kontakan aja teteh kan, nanti telepon-telepon aja sama Kak Ter ya. Jam berapa jemput kita berangkat aja langsung. Yaudah sekarang teteh istirahat dulu, kita juga pulang. Ya, makasih ya teh ya. Yuk kita semua pulang yuk. Kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, dia pasti pulangnya ke rumah ibunya. Ke rumah ibu mertua, teteh. Ibu Yuna. Harusnya kalau punya masalah di keluarga ya diomongin sama istri, bukannya malah pulang ke rumah mertua kan? Ini rumahnya mana nih? Katanya udah dapet sini kan sebelah mana? Oh di sini. Jadi kita parkir sini mas Mas. Aduh jalannya aduh. Ayo kak.
ada di mana. Harus kemana lagi ya tuh nyari si Kang Rus di sana. Soalnya ini tuh. Ya udah. Teteh sabar dulu, Teteh istighfar. Teteh sabar, jangan nangis lagi. Teteh kan lagi enak badan kan, tadi cerita sama kita. Ya udah mending kita antar pulang aja dulu ya. Ya ini kita mau jemput lagi Mbak Dewinya, iya, Teh Dewi. Kan gak enak badan kan, jadi terpaksa kita antar pulang aja, gak melanjutkan pencarian di hari kemarin. Iya, kasihan juga kemarin marah-marah sama mertuanya. Iya, kan. Iya, sama mertuanya dimarahin. Yaudah yuk, ayo semua yuk. Tapi gimana ya, Fatnya udah coba kontak dia. Bang, pelan-pelan dong Gang jalannya. Kayaknya pelan-pelan, kamu gua punya mata enggak. Kamu ini jalan. Ini emang jalan, Akang yang... Anak mana? Akang yang anak mana? Ini jalan. Iya. Jalan. Yang otot siapa? Udah, Kang. Jalan. Bukan di motor gua, banyak uang lo. Kang, udah jalan, Kang. Berapa? Jalan cemen lo. 10 model lu bagi pas. Kang udah. Jalan. Ah, Kang, ada kamu tuh jalan berantem. Kayaknya masalah berantem kamu yang masalah. Ya. Kamu yang pergi, ini daerah gua. Kang, kamu orang mana? Udah jalan. Jalan udah Kang, udah. Masalah jalan. Lu macam-macam di daerah gua. 10 macam lu. Bagi pas. Itu suami Teteh. Astagfirullahaladzim, mabok. Pantesan yang motor kayak begitu. Tadi mau pergi kemana? Pergi ke marah-marah kayak gitu. Dia nggak tahu rumah katanya kita tuh udah hancur. Aku sering banget kayak gitu di dunia dia, Mbak. Sabar. Tadi mau kemana, Teh? Aku juga nggak tahu. Dia tuh punya sahabat. Namanya Kang Dahlan. Cari aja rumahnya. Rumahnya di mana? Ayo. Ini mau ke rumahnya Kang Darman? Beneran, mau ke rumahnya Kang Darman. Mau nyariin suami? Mau nanya. Mau dicari lagi? Ntar berantem lagi. Deketnya? Deketnya di situ. Allah.
berantem kayak begini? Iya sih, nanya-nanya teh berantem wae, buka kunaon masalahnya. Nggak tahu masalahnya, tapi kenapa tiba-tiba berantem? Awalnya sih cekcok biasa teteh, cuma sekarang teh jadi makin menjadi, sering mabuk-mabukan, pulang malam. Biasanya harusnya ada pemicunya, tapi kalau iya, pemicunya sih dari cekcok biasa. Cuma aku tuh nggak mau jadi berantem sama si Akang nih, kasihan ke anak. Terus sekarang kenapa Teteh ngajakin ke rumah Kang Darman? Soalnya si Kang Darman tuh babaturan deketnya si Akang Rusti. Oh, teman deketnya Kang Rusti. Ini rumahnya yang mana? Rumahnya masuk situ. Ah, ini mobil nggak bisa masuk dong? Turun wae gitu. Yaudah, yuk. Mas Bas, parkir sini aja ya, tunggu sini ya. Ini teh paling dia teh rumahnya Ibra. Di sebelah mana? Di sebelah dia. Oh, di dia? Iya. Di dia itu di sini, oh, mana-mana teh. Di dia tak, Ibra. Ini, iya, dia bilang di sebelah sini. Oke lah, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Teteh, punten Bade Naros. Dewi. Teteh, ke istri Kang Darman. Abi Dewi, istri Kang Rusdi. Teteh, Bade Naros ke Kang Rusdi itu sok amang ka dieu teh. Aduh, si Teteh sahat tuh pernikahan teh. Teteh tenang. Kang Rusdi sering main kesini, tapi iya, lagi ngurusin nikahan. Nikahan. Keterang api gitu. Bobo ajak si Marni, Teteh. Eh, Teteh. Iya, ada si Marni. Jangan-jangan sama Marni. Siapa Marni? Itu yang suka temennya di hidup dia, yang suka ngomongnya suami aku. Jangan-jangan masalahnya itu dari situ, Kak. Emang Teteh kenal Marni? Enggak tahu. Tuh. Tapi pernikahannya si Marni. Eh Teteh atuh kasih si Kang Rusdi, Teteh nurekana nyungkeun alamatna atuh Teteh paling mana. Nanti kita ke sana ya. Tahu rumahnya Marni di mana? Seterang api mah rumahnya di Desa Barong. Di Desa Barong teh di mana tuh? Catetkeun sok alamatna ya. Langsung ke jalan raya Desa Barong, sisi jalan raya we. Harus ke dinya we. Paling mana, Nak? Pokoknya di pinggir jalan anu aya warung weh. Pasti si Kang Rusdi eta teh nikah di si Teh Marni. Teteh tenang dulu, belum tentu. Gitu, belum tentu, Teteh tenang dulu. Pasti si Kang Rusdi. Pernah pulang? Iya, sekarang tuh udah sering berantem. Kamu gara-gara apa? Yang biasa, Teh. Awalnya mah cekcok biasa. Bener, Teteh, Teteh alamat. Nggak tidak diangkat pula ya di telepon, Teh. Yaudah yuk kita mencek aja yuk daripada... Teteh, nuhun bisa nanti ya. Langsung aja ke Desa Barong ya. Iya, nuhun bisa nih. Yaudah nuhun ya, Teh ya. Maaf, ganggu ya. Assalamualaikum. Ini jalan lama. Gimana tuh, Teh? Coba cek di jalan itu kan. Kita ke rumah Marni ya. Ya, kita ke rumah Marni. Yaudah yuk. Di Teteh kan dalam rumah, geringan. Teteh! Kang, mau kemana, Kang? Kang Darman! Oh, hati-hati di sini. Gitu. Kang, pelan-pelan, Kang. Astagfirullahaladzim. Kang, mau kemana, Kang? Kang, ini cina gitu tuh si Akang. Berhenti dulu. Kang, astagfirullahaladzim. Kak, Kang. Kok lari? Kok harus kaya? Kok naonnya si Akang, deh? Wali kuku mama. Pake lari, deh. Ayo, ayo, kesana dulu ya. Iya, si Kang Darman. Gak, cuma ngobrol bentar, ayo. Tuh, Akang mau nanyain si Kang Rusdi. Kemana? Kan Akang teh babaturan deket sama si Kang Rusdi. Abi teh tanya, gitu nanya ke si Kang Rusdi ayeuna di mana? Ketemu tuh gitu tiap hari jeung Akang soalnya geus tara balik ka rumah. Kemarin-kemarin masih ketemu. Cuma udah berapa hari? 3 hari kalau enggak salah teh saya udah ketemu sama dia teh. Ka mana? Saya juga kurang tahu kalau masalah itu mah. Cenah si Kang Rusdi teh rek kawinin si Marni. Ka
kasih tahu atau apa? Cuma nggak tahu. Tapi saya kalau masalah pernikahannya mas saya tahu. Cuma saya nggak tahu sama siapa siapanya. Di mana tuh? Ayo jeng akang kan itu. Nggak tahu beneran. Bantuin itu untuk nyari dandinya aja. Kan akang teh bebaturan deket nasi Kang Rusdi atuh. Ya tapi saya teh gak tau teteh. Masa teman deketnya gak tau? Gak beneran saya emang gak tau. Bohong ah, mau mungkin. Gak beneran. Aduh akang, buru bere nyaho abi. Beneran saya emang gak tau beneran. Bener kata teteh kasih tau. Saya emang gak tau apa-apa. So atuh bere nyaho udah aku mau memperlibatkan akang. Tidak masalah rumah tangga iya. Kan tadi kata istri akang gitu. Katanya ya, ada cuma nikah, kalau misalkan nikah. Masalah itunya saya lebih nggak tahu. Itu urusan mereka, saya udah nggak tahu apa-apa. Besok atau ayana anterkan akan. Habis ya, kan tadi cuma kamu nancut istrinya. Iya ke desa Barong tuh katanya. Besok atau anter. Anterin lah kak, kan kasihan ini nyariin suaminya. Tadi kan Cik Tete bilang kak di tuh akan serahkan kami dengan sabar rumah. Bukan katanya apa? Ayo tuh, ayo ke rumah si Marmi weh. Ya udahlah kita cek sana langsung aja lah. Kamu juga nggak tahu ah. Tete mohon pisan atuh ya. Ini yakin kita mau ke rumahnya Marmi? Yakin banget, soalnya kan tadi teh istrinya Kang Darman bilang kalau si Kang Rusdi teh mau ke rumahnya Marmi. Ya udah, kita coba aja ke sana dulu ya. Mungkin ada di sana. Coba aja, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya nyobain. Iya. Semoga aja sih ketemu juga. Iya. Selesai kan masalahnya. Ini rumahnya. Ini kan yang baru sampai. Wah. Iya, ini. Kok ada nikahan sih di situ, Pak? Ayo dong, Kak. Bener apaan? Ih, Kang Rusdi atuh nikah lagi sama si perawan tua Marni. Bentar dulu, jangan ngomong gitu. Enggak, udah yakin aku mah. Soalnya dari rumah Angga sebelumnya juga kagak-kagak. Ya tapi kan belum tentu ini Kang Rusdi yang nikah. Iya. Tapi ini nikah siapa tuh kalau bukan nikah Kang Rusdi sama Marni? Siapa tahu ini acaranya bukan acaranya Marni kan? Bisa ada acara keluarganya atau apa? Enggak mungkin atuh Kak. Kan tadi teh si istrinya si Kang Darman teh udah bilang kalau Kang Rusdi teh ada di sini. Belum tentu Kang Rusdi ada di sini. Teh tenang dulu deh. Enggak atuh, ayo langsung labrak aja. Bilang dulu gitu. Ya udah ya. Lihat dulu takutnya. Benar. Ya, yaudah kita turun, tapi teteh jangan bikin kacau ya, takutnya banyak orang kan. Iya, enggak akan, kan. Jadi ya. Cuma lihat aja kan, terus kita ada di sana, Kak. Ayo, aku iya, cepetan, iya, iya. Aku, teteh. Ntar ini pinggir jalan, bahaya. Ayo, Kak, itu Kang Rusdi. Teh, tahan dulu. Apa-apaan kamu? Aku tidak bisa disuruh. Kamu gak malu apa sama orang-orang? Bukannya gak malu. Kamu salah paham. Tadi itu siapa? Istrinya si Kang Darman. Dengar sih. Tadi itu gak enak. Tadi. Ya kamu tuh apa-apaan. Bukan gitu Kang ini. Kamera begini. Istri Akang yang kesini. Aduh. Kan kemarin udah dibilangin, udah ketemu. Kamu tuh masih anak kencur. Bukan gitu Kang, tenang dulu. Apa lagi? Eh Kang, kamu urusan apa? Bukan urusan ini keluarga orang. Kamu tahu apa? Ya cuma kan ini istri Akang. Sebentar deh, Akang jelasin Akang di sini ngapain? Akang nikah nih. Saya kan undangan sama teman saya. Teh, dengerin Teh. Ini marah-marah begini. Enggak, dari tadi teh istrinya Kang Darman. Allah, malu kau. Udah. Gimana? Udah, apa-apa lagi kamu?
tapi adik kamu tuh mah. Hah? Ternyata yang nikah tuh bukan Mas Rusdi sama Mirna, tapi adiknya Mirna. Terus aku tuh dengar dari Kang Rusdi pas kemarin bentak-bentak aku. Dia tuh katanya si Mirna itu suka nanya-nanya sama Ki Jambang. Siapa? Ki Jambang. Ki Jambang. Siapa lagi? Ki Jambang itu dukun yang dipakai Mirna buat manage suami saya. Oh, kan jangan susun dulu dong, Teh. Iya, ntar kayak kemarin kan. Iya. Bener. Jadi si Mirna itu nanya ke Ki Jambang buat manage suami saya gitu. Rumahnya nggak jauh sih dari sini, Kak. Aku juga tahu kalau ini antar ke rumahnya Ki Jambang aja gitu. Jadi Teteh sekarang pengennya diantar ke rumah Ki Jambang. Di mana? Di Parakan. Masih di Sumedang, kan? Masih di Parakan Pemulihan. Tapi Teteh yakin suami Teteh ada di sana? Yakin sih. Soalnya kemarin dia pas bentak-bentak aku tuh ngomong-ngomong Ki Jambang kayak gitu sama Mirna. Tapi yang nikah memang bukan dia. Sanes dia gitu yang nikah. Tapi ya adiknya si Mirna. Saya tuh gak percaya karena nemuin lipstik di kemeja dia itu. Jadi Teteh masih tetap gak percaya walaupun kemarin ternyata buktinya bukan kamu. Kan? Iya, tapi tetap aku masih penasaran gitu. Penasaran sama Marty? Iya, pasti dia tuh pakai telep itu kok, ke Ki Jambang. Nah, terus saya tuh dengar kabar kalau mereka tuh pas nikah di tempat dukun Eta gitu. Jadi pakai pelet smart mesin kayak gitu. Pelet pemikat maksudnya? Ya, gitu. Tadi, tadi ngomong apa? Ntar sudah nikah. Udah nikah maksudnya? Maksud Teteh tuh tetap yakin? Di tempat dukun Eta gitu. Bentar, bentar, siapa yang nikah? Suami Teteh nikah ya, dukun, di tempat dukun itu? Ya Allah. Dan kan, yang kemarin di tempat nikahan itu tuh bukan Kang Rusdi. Ternyata adiknya. Iya, Teteh kan udah ngomong. Maksudnya kalau kita kemarin aja udah datang ke sana yang ternyata nikah bukan suami Teteh. Kok Teteh yakin banget? Iya, masih tetap yakin. Tetap ngeganjel. Soalnya beda banget gitu. Saya tuh yakin Kang Rusdi tuh kena pelet, peletnya. Pelet Marni. Kok bisa Teteh yakin banget emang? Perbedaannya apa? Ya itu benar-benar beda banget dari semenjak kita kemarin ini berantem. Kita antar ke rumah Ki Jambangnya aja buat biar jelas kayak gitu, bantuin gitu. Udah kalau maunya gitu, ya udah kalau gitu. Kita ya udah nggak apa-apa, yuk kita antar aja. Tapi nanti Teteh tunjukin ya jalan-jalannya ya. Lewat sini? Iya. Ah, nah itu aja sih. Mami, ini mana? Eh, Teh. Hei, perawan Teh. Ya Allah. Kamu ya, Teh. Kamu, Teh. Kamu. Wah, itu tuh salah di saya tuh. Main pelet-pelet. Wai, itu. Ya. Kamu tuh salah. Kang Rusdi? Oh, jadi kamu Teh istrinya? Iya, saya tuh pemajikan Kang Rusdi. Aku Teh. Kalau cik mikir, Kang Rusdi. Nah, gak tahu saya temennya Kang Rusdi dari dulu. Temen di belah mana? Emang Kang Rusdi gak pernah cerita sama kamu? Kita temen dari mana? Ceritain aja kan Rusdi tanya barusan. Temen dari dulu, kita pun teman sama Kang Rusdi. Nah, tuh pernah nyarita si Kang Rusdi telah mau teteh temen lah. Teteh gus melet si Kang Rusdi, tak itu rumah Ki Jambang. Teteh gus nikah di dia. Dan Teteh kawin di dia, di dukun dia. Astagfirullahaladzim,
Kang Rusdi tetara balik. Sok, kemana wae, tengah peuting, balik peuting, mabok. Dijiye takut kamu dipelet. Sok ngomong atuh jujur. Ringanan kamu mah ih, lain tutur ringanan bener. Teh Dewi, ya Allah. Mana ini suaminya udah lama enggak pulang terus. Karena saya tahu, Mbak. Saya juga enggak tahu. Tahu sok bohong atuh sok ngomong. Dijiye tadi sok peuteun. Harusnya emang ada di dalam. Harus di. Nangis di bejaan tadi teh itu saya nana, ayo mana itu nah terpercaya ke saya. Lain kamu teh dari tadi udah dibilangin. Ini apa, ada apa lagi ini, ada apa lagi? Hah? Ini istri aku kan nyariin aku. Pusing saya, kamu ini ada apa lagi? Masa gak percaya? Tadi di perkawinan itu udah saya kasih tahu bahwa si Marni itu akan jodohin sama si Comlang. Udah kau tangan budi, gak kuat saya tuh. Ya kalau misalnya emang balat kata Kang sahabat Akang, kenapa gak diceritain sama istri sendiri coba? Kan saya tuh banyak masalah ininya rewel. Lain gitu Akang hari ini tanggap lipstick dina saku ke meja usaha. Kan tadi nanti dia, saya tuh tadinya tuh mau beli lipstick itu buat kamu sesudah perkawinan si Mami sama si Jamlang. Kamu si yang ngeyel. Lagian bawa-bawa, aduh pusing saya. Kang tenang dulu Kang tenang dulu. Coba dijelasin baik-baik. Coba sini deh Kang, jelasin baik-baik sama istri Kakak. Gimana sih ini? Saya tuh pusing, mabok apa, gara-gara dia nih. Kan saya jodohin dia tuh temenan dari dulu, udah lama ya Teh ya. Bang, saya tuh udah ngerasa sama dia, ya Tehnya udah lama temenan baik sama Ki Jamlang sama ini. Saya mau jodohin, kasihan kan, minta tolong ke saya. Cuman ini istri saya ini nih, kamu lu gak bener. Bawa-bawa ini, bawa-bawa orang lain. Kamu teh ngapain nih? Kamu teh anak kecil ya, urusin orang lain. Yang namanya rumah tangga itu kamu nggak bisa ikut campur. Saya tidak akan ikut campur kalau istri Akang tidak meminta bantuan sama kita. Di sini saya cuma ingin menjembatani. Tapi kan dia juga harusnya ngomong baik-baik sama saya. Nggak usah dari tadi permasalahannya sampai saya mau berantem sama kamu. Ya kita juga nggak tahu. Ya udah Kang jelasin aja sama istri Akang baik-baik, nggak usah kayak gini marah-marah. Ya sok Akang ayana aya hubungan naon yang si Marni teh. Oh, hubungan naon? Masa saya harus suka sama si Marni? Ari tara balik penting kumaha? Jaba balai. Ya kamunya pusing, bikin pusing saya kepala. Saya tuh capek kerja, pulang pagi belaan buat kamu, buat anak. Kamunya ke saya sendiri yang lain. Balik sok bau mulut. Mata aing mabok, mata aing judi, cicing di parapatan teh gara-gara kamu. Kalau kamu masalahnya enak ke sana. Ya sadar aku kamu lagi gitu anoan. Kayaknya kalau saya pulang kerja teh diladeni. Teh coba kalau namanya kita capek nih ya, pulang kerja banting tulang, harusnya cewek gimana? Ngeladenin kan kalau ini cepetan. Iya, tapi kamu kan jadi alasan atuh Akang mabok apa ngapain gara-gara istri. Iya tuh istri. Sekarang kalau istrinya marah-marah, Akang pulangnya malam, jarang pulang. Gimana istri gak marah? Permasalahannya memang deket, gitu ya. Saya tuh punya temen Ki Jamlang namanya ya. Terus? Ini calon istrinya nih. Tanyain sama dia. Saya tuh mau jodohin. Memang temenan udah dulu, dari dulu saya tuh temenan tuh. Saya kehutangan budi sama si Jamlang itu. Dia minta tolong ke saya mau jodohin. Malah istri saya nyangka yang bukan. Nih deh ya, saya kasih tau. Ini rumah Ki Jamlang. Cuman Ki Jamlangnya lagi jalan, lagi nggak ada, lagi pergi dia. Kalau kamu nggak percaya, coba tanya
permasalahannya ke dia tuh. Kamu tuh masa gak percaya ke saya? Ya deh ya, nih orangnya nih. Ntar kalau memang gak percaya, saya ke Jamlang udah datang. Coba deh tanya ya, baik-baik sama dia, jangan sama saya dulu. Saya lagi pusing nih. Udah pulang kerja, bukannya masa kamu. Lain tepat saya, Kang berubah. Kamu tuh gak lama. Coba ya deh ya nya tanyakan ke nya kasih Jamlang kan ayeuna teh ieu teh imahna si Jamlang ya, ya lagi pergi jamlang. Dia kalau kamu enggak percaya sama saya tanyain sama si Jamlang sama si Marni nih ya. Coba kamu tanyain dulu permasalahannya apa kalau memang kamu mau bantu ya. Istri saya kan minta bantuan sama kamu, hah, bener enggak? Tanya dulu permasalahannya sama istri saya, tanya si Jamlang, jangan dulu ke saya. Kalau ke saya nanya, lo ngajak ribut sama gua. Masa kayak gitu juga Kang, ngapain ribut-ribut mulu? Emang nyelesain masalah? Ini Kang gimana? Ah, udah gini lah. Kamu tanyain dulu sama si Jamlang, sama si Marni, sama kru ini. Saya malu nih ya. Kalau kamu nggak dituntasin nih, liatin aja nih, muka kamu. Kang, apaan sih? Sok ayana teh Marni jelaskan. Kumaha jeung si Kang Rusdi teh? Ini ya, maksudnya Mbak, saya jelasin. Kang Rusdi sama saya itu temenan. Saya itu deket sama Kang Rusdi itu, mau dijodohin sama Ki Jamlang. Ya udah. Sekarang kamu beresin dulu permasalahannya. Kalau memang tetap nggak percaya ke Akang, coba duduk permasalahannya gimana. Tanya sama si Jamlang, sama si Marni. Kalau udah gitu, coba terus ke saya. Semuanya, Sok. Beresin sekarang. Ya udah, aku kamu. Ya aku tuh, Sok. Kamu berubah. Jangan kayak gitu lagi. Pulang ke rumah. Jangan mabuk-mabukan lagi. Ya udah, minta maaf saya. Kalau masalah saya... apa kalau kamu memang baik-baik ke saya, pulang kerja saya diladenin apa, saya minta maaf kalau memang saya hilang. Tapi saya kamu juga jangan sekali-kali lagi. Saya minta maaf itu sebagai istri itu udah, kadang tuh yang taruh pulang maaf. Ya udah, aku kan sekarang saya minta maaf, kamu udah gak percaya. Udah fitnah Akang, aku udah nuduh Akang, mengatakan aku terbenar. Tapi Sok Akang ini berubah, jangan mabuk-mabuk lagi. Kamu udah pulang-pulang lagi ke rumah. Kita mulai hidup baru. Sok, Dewi tuh udah gak percaya lagi ke Akang. Abang kesel, udah marah-marah, udah marah-marah. Akang minta maaf. Akang minta maaf. Akang udah marah-marah. Akang sayang. Akang maafin ya tadi salah. Akang udah marah-marah. Dia minta maaf Akang ya. Udah salah. Lagi ya Kang ya. Iya. Sekarang mah kita mulai hidup baru aja. Akang pulang mabok-mabokan deh ya. Dewi ge mah curigaan deh sama. Akang sebenarnya gak mau.
diri sendiri. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabung. Astagfirullahaladzim. Jujur nih ya, gue pikir suaminya tuh orangnya keras banget. Iya, ternyata dia punya masalah juga kan. Dan akhirnya dia juga sampai di titik terendah dia kan. Tadi sebenarnya ngomong apa sih? Iya, jadi tadi tuh dia cerita dia kayak gini tuh sebenarnya karena istrinya juga. Dia kayak gini mati-matian korbanin sana sini kerja banting tulang buat istrinya. Tapi ya istrinya terlalu banyak nuntut. Udah gitu istrinya tuh banyak gimana ya yo? Istrinya tuh kayak kurang perhatian gitu sama suaminya dan banyak cemburu, dikit-dikit cemburu kayak gitu. Sebenarnya suaminya tuh sebenarnya selama ini ngasain apapun itu buat istrinya. Dan akhirnya tuh jadi pelarian dia mabuk-mabukan, jelek-jelek gitu. Dan masalah lipstik itu ternyata lipstiknya dia beliin buat istrinya, Iya. Belum sempat dikasih. Ya berarti benar. Masalahnya cuma salah paham kan, kurangnya komunikasi kan dalam keluarga. Ya udahlah, alhamdulillah. Yang penting mereka sekarang udah baik-baik aja, udah saling memaafkan. Biar mending kita pulang aja.